buat kamu yang belum subscribe dulu dong. Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang kunjungi kantor PD Pasar Kota Manado dan Taman Kuliner Shopping Center, Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021. Tepat jam 7 malam seluruh direksi PD Pasar Kota Manado sudah menunggu kedatangan Wakil Wali Kota Manado di depan Shopping Center. Direksi tersebut yaitu Direktur Utama PD Pasar Manado Roland Ruru, Direktur Operasional Irving Biki, Direktur Umum Luki Senduk, Direktur Pengembangan Jeffrey Salilo, beserta karyawan lainnya. Tibanya Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang di Shopping Center langsung kunjungi lokasi Christmas Fair dan Taman Kuliner New Bendar 45, didampingi seluruh direksi PD Pasar Kota Manado. Saat diwawancarai Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang didampingi seluruh direksi menyampaikan, bahwa Lebaran nanti akan dibuat kegiatan seperti ini, dan kegiatan ini adalah konsep dari Wali Kota Manado Andre Angou lewat perusahaan daerah atau PD Pasar Kota Manado, guna menambah pendapatan bagi pedagang yang berjualan di wilayah New Bendar Pasar 45. Dan Wakil Wali Kota juga menyampaikan bahwa ruangan direksi dan kantor saat ini dengan fasilitas yang begitu baik, agar bisa meningkatkan semangat kinerja bagi karyawan dan direksi PD Pasar Kota Manado. Tanggal Bapak dengan ruangan direksi-direksi, Pak? Saya kira kan kalau perusahaan daerah pasar itu tugasnya, namanya juga perusahaan daerah, tugasnya adalah menghasilkan pendapatan asli daerah buat pemerintah kota sebagai pemerintah. Nah, semoga fasilitas yang sudah tersedia ini bisa meningkatkan semangat kerja dalam menghasilkan pendapatan asli daerah. Tidak ada tugas lain-lain dari perusahaan daerah pasar sebagai perusahaan daerah milik pemerintah. Itu menghasilkan PAD, itu tugas. Tidak ada tugas-tugas lain. Secara real di lapangan juga sebagai perusahaan daerah harus menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena kita memang
perusahaan daerah pasar yang langsung berurusan bersentuhan dengan masyarakat, baik masyarakat sebagai pedagang maupun masyarakat juga sebagai konsumen. Ya, kita menanti kontribusi dari perusahaan daerah pasar oleh buah kepemimpinan Pak Dirut dan Pak Dirut, Pak Dirops. Ini orang-orang berpengalaman, qualified semua. Orang tinggal tunggu ya untuk kinerja. Karena kalau orang juga kerja pasti ada kinerja. Itu kita rasa sebagai user, Pak Wali Kota juga dan saya tentu mengharapkan secepatnya perusahaan daerah pasar bisa menghasilkan biaya bagi Kota Manado. Chandra Matosulut, Headline News, melaporkan dari Sulawesi Utara.